Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loa afkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya, seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja, masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap bersemangat, tak sekedar mengajar, tetapi mendidik. Gaji di bawah 500 ribu sungguh tak cukup untuk makan sebulan, apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar, beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secercah harapan untuk beliau, program P3KA, untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja, tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya, passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor, beliau terdiam seribu bahasa. Entahlah apa yang dipikirkan. Melihatnya pun saya pun ikut terisak. Memang benar beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri ini. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A hingga Z, berhitung, dan hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW, tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk beliau bisa menikmati masa tuanya dengan sepatu dan kehidupan yang lebih layak. Tak usah diperumit. Jika tak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok, sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novia Kasifa, pengawas ruang P3K, ditulis dengan berurai air mata.